Halo sobat semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah, dan semoga kalian selalu bahagia. Di video pertama terlihat pria yang baru pulang ini sangat beruntung. Dia diikuti dua orang begal hingga masuk ke dalam halaman rumahnya yang ingin mengambil sepeda motornya. Beruntung seekor anjing miliknya menghadang kedua pelaku tersebut dan pelaku berlari ketakutan dan meninggalkannya. Sungguh sangat tidak beruntung, maling motor ini dia mengalami kecelakaan saat membawa lari motor curiannya. Seorang satpam yang berada di lokasi berusaha menolongnya, karena satpam tersebut tidak mengetahui ia kalau ia adalah seorang pelaku curanmor. Dan tiba-tiba pelaku berdiri yang kemudian dihampiri rekannya dan kabur meninggalkan tempat itu. Dan kali ini terlihat rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi kocak maling yang sangat lucu yang bikin ngakak yang melihatnya. Pelaku dengan semangat menggondol sebuah speaker yang berada di teras rumah, dan keduanya terpeleset dan terjatuh bersama speaker yang dibawanya. Kali ini lagi-lagi seragam OJO dipakai pelaku curanmor untuk mengelabui warga sekitar TKP. Dua pelaku curanmor ini mengincar sepeda motor yang terparkir di tepi jalan ini. Salah satu pelaku bertugas sebagai eksekutor dan rekan satunya yang menggunakan jaket OJO untuk memantau situasi dan bersiap di atas motor. Meskipun kali ini gagal, mungkin pelaku ini akan berpindah ke tempat lainnya. Jadi kita harus tetap hati-hati dan waspada. Dan kali ini terlihat dua orang pemuda ini terekam kamera CCTV saat akan beraksi mengambil sebuah barang di toko kelontong berikut ini. Karena niatnya sudah dicurigai pemilik toko, ia pun berpura-pura untuk membeli sesuatu dan segera meninggalkan toko itu. Dan pada video kali ini, dua orang pelaku curanmor yang tertangkap warga dihakimi dan disuruh menyanyikan lagu Garuda Pancasila.
Tadi jalo ampun karo wong bobo karo wong tenan. Dan betapa lucunya kedua pelaku ini tidak bisa menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan benar. Gak bisa apa ini? Pancasila, aku gak pendukungmu, patriot proklamasi, sedih dan sedih. Gak bisa apa ini? Maling putih dong. Dan kali ini pelaku begal apes karena aksinya terlalu nekat yang beraksi di jalan raya dan pada siang hari. Dan saat melarikan diri, pelaku begal ini dihantam mobil polisi. Dan akhirnya pelaku ini pun bisa ditangkap dan diamankan oleh kepolisian setempat. Dan coba perhatikan, pada video ini terlihat dua pelaku curanmor yang baru saja berhenti di depan sebuah toko. Sepertinya dia sedang mencari mangsa. Dan seperti biasanya, pelaku curanmor ini pura-pura menelepon. Dan benar saja setelah melihat mangsanya, seorang pelaku segera beraksi membobol kunci motor. Dan rekannya menunggu di atas motor. Entah karena ketakutan, pelaku curanmor ini mengurungkan niatnya. Karena ada seorang ibu-ibu yang datang mendekat. Dan dari video-video tadi, pelaku kejahatan selalu berusaha beraksi meskipun di tempat yang ramai, apalagi di tempat sepi. Oleh karena itu, tingkatkan kehati-hatian dan kewaspadaan. Jangan beri celah untuk para pelaku kejahatan. Waspadalah, waspadalah.